Sarah Adayadi. Kita akan jawab pertanyaan yang tadi menggantung ya. Tapi sebelumnya aku punya info menarik. Karena sekarang sudah ada bank digital yang namanya Alobank ya. Anda mesti cepat-cepat download aplikasi Alobank di Play Store ataupun juga di App Store gitu ya. Karena ketika kita menggunakan aplikasi Alobank, itu ada banyak sekali keuntungan dari Alobank. Misalnya scan QR dulu ya, Anda bisa scan QR, terus kemudian bisa upgrade ke Aloprime. Anda langsung dapat bonus Rp25.000 dalam bentuk poin dan langsung dapat dibelanjakan di seluruh ekosistem CT Corp seperti Transmart, Metro dan juga penginapan di hotel ya. Jadi buruan download Alobank, buka Alobank, buka masa depan. Alobank, experience a simple life. Oke, kita mau tanya Sarah dulu deh. Benar enggak sih kamu sebenarnya pacaran sama Mario itu sebenarnya kamu hanya memanfaatkan dia. Begitu kamu sudah berhasil kamu depak dia. Enggak lah. Tapi mungkin kebetulan juga di saat aku baru menang ada masalah jadi harus kandas. Oh, itu enggak, putusnya tuh pada saat grand final, betul? Ya, deket-deket situlah. Deket-deket situ. Ya. Makanya pas grand final benar belum gitu kamu putus atau sesudah itu? Sesudah sebenarnya. Ya, saya sih waktu itu pasrah aja. Ya, kamu bukan Mario ya. Terus kamu katanya udah punya pacar baru, benar? Udah. Gimana sih suka duka apa tantangannya punya pacar yang 20 tahun lebih tua? 20 tahun lebih tua ya? Suka dukanya. Ya banyak adjustment sih. Pola pemikirannya dia, lifestyle-nya dia juga. Lifestyle-nya, okay. Di dunia model yang banyak melihat penampilan fisik gitu ya. Kan kayak kemarin banyak komen-komennya juga mengarahnya ke fisik. Yeah. Gak glow up lah mungkin karena kamu kulitnya ya, sawo matang Indonesia banget. Gimana menurut kamu, perasaan kamu gimana? Awal-awal sih aku take it as a hard feeling lah, aku kayak kok gitu sih ngomongnya, tapi lama-lama kayak ya diri aku emang kayak gini ya, it's either to embrace it atau malah terpuruk, tapi I choose to embrace it. Buktinya dia menang, iya. Nah kalau Yadi sendiri, ini kan banyak teman-teman juga komedian yang juga punya masalah yang sama lah, ya banyak lah artis-artis di zaman pandemi ini yang susah gitu, yang jatuh sakit, kemudian ya keuangannya kemudian jadi ini. Kamu sendiri sebagai seorang komedian, ada nasihat atau jadi pelajaran kamu gimana sih caranya kita ini sebagai orang di dunia hiburan bisa mengelola keuangan gitu supaya enggak? Iya, yang pastinya ya memang untuk keadaan seperti kemarin kita membangun link juga agak susah ya. IO juga lagi banyak yang collab juga, tapi ya yang pasti kita ambil penting pelajarannya memang kita harus pandai-pandai menabung gitu. Kamu pandai menabung nggak? Nah, itu udah habis semuanya kan. Gara-gara bisnis ya? Gara-gara bisnis. Tapi biasanya banyak orang-orang yang lain yang kamu kenal ya, itu duitnya habis buat apa sih? Nah, saya nggak tahu. Enggak tahu. Masing-masingnya punya keperluan. Nah, kalau Cesar kan kamu kenal banget sama Cesar tuh. Nah. Sekarang dia, Nggak, ya pemberitaan Cesar tadi ke saya lihat, kasihan juga ya diberitaan gitu. Padahal saya tahu banget itu anak gitu kan. Pernah itu suka pakai-pakai gitu masih dia Cesar? Enggak, dia itu staminanya luar biasa. Memang staminanya luar biasa. Iya, jadi kalau syuting layar lebar dulu ya, dia kan masih SMA, belum lulus dia. Jadi kalau libur disuruh abangnya ikut saya, manajer saya kan kakaknya tuh. Jadi disuruh ikut saya. Kalau saya sampai pagi tuh saya belum tidur, dia kagak tidur. Dia saya belum makan, dia nggak mau makan dulu gitu. Memang jadi staminanya luar biasa. Memang kuat. Oh, gitu. Jadi dia nggak perlu obat-obat. Dia udah kuat, guys. Iya. Baik. Sarah Yadi, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Terima kasih buat Anda. Sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rupi.